sumpah benar. Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to Yo Chibi channel. Okay, bertemu kita lagi dalam rancangan Mukbang bersama Chibi. Aku tak perlu bagi tahu, korang sendiri dah tahu aku nak makan apa hari ini. Aku nak makan ghost pepper cheese hari ini. Setelah trend kan, baru kan, so benda baru kita kena cuba. Okay, yang baru dalam channel V, selamat datang, harap korang enjoy dengan video aku and jangan lupa subscribe, okay? Ha, tengok, jangan lupa subscribe, okay? Okay, first kali kita tuang air dulu, ya. Aku tak suka susu, aku prefer coklat. Tanpa membuang masa, jom kita makan. Sebelum tu jangan lupa berdoa dulu, geng. Kita letak ni kat bawah lah, dia susah pula kan ikut dulu kat atas ni. Takut. Pedas. Lebih pedas sampai kat tengkuk dulu. Makan ni dia tak boleh cakap banyak. Makan je. Bonk.
Makasih ya. Takut lah tengok ni makan. Dah mula tak pedas lah baby. Sekali dia datang. Dia tangkap lidah kat leher kau. Jangan. Tak boleh, jangan push. Dah sila weh. Tak boleh. Aku tak boleh habiskan. Boleh tak tak? Ambil satu kecil. Semua ada diri tau. Kami nak habis lah. Aku tahu. Dia nak bagi pedas dia tak bagi kau makan tu. Tersekat sini. Dia aku dia tak sedap. Rasa dia pedas. Sedap lah dia rasa dia. Dia sayang. Okey lah. Tapi pedas nak mampus tu. Dia tak biasa pun pedas habapus. Pedas gila. Sampai cakap dah pedas menipu. Kau memang layan dengan baju nabab ini, siapa yang layan kan? Saya tahu dia pedas, jadi dia cakap tak pedas sangat. Sama bungkus paper. Okay guys, aku tak boleh habiskan Maggie ni. Sebab Maggie ni memang berhantu gila. Setakat ni je aku boleh habiskan. Aku nasihatkan siapa-siapa yang tak makan pedas tu, janganlah cuba-cuba. Pedas je kalau kau tersedap. Boleh meninggal. Lepas ada cheese. Macam ramen. Ada cheese dia tak pedas sangat sangat tau. Ramen. So aku makan ramen cheese. Ini pedas gila. Sakit perut tu. Tengok nama tu dah. So guys, sekian saja video aku pada kali ini. Aku harap korang jangan cuba-cuba makan. Tapi kalau korang nak cuba rasa pedas nak mampus ni, korang boleh lah try beli satu. Korang jangan lupa subscribe, like, comment and share tau, bagi orang tahu kewajian dan aku dekat YouTube. Dan aku lagi tambah semangat nak buat video kalau lagi ramai view. Bye.